Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Review Lesehan. Review unboxing yang paling amburadul sejak keteraya. Kita langsung buka aja ya. Ini saya beli barangnya seperti ini, tipis. Langsung kita ambil. Ya, isinya seperti ini, guys. Nah, apa ya? Kayak O-ring, seal, kayak seal ya, tapi kita lihat dulu deh seperti apa sih ini barangnya. Ada oranye, ada hitam, ada putih, ada biru. Nah, oh, ini kayak karet ya, karet bentuknya. Nah, ini ternyata adalah namanya pengait kacamata silikon bulat ya. Nah, penggunaannya seperti apa nih, kayak gini nih, saya tunjukin. Nah, kayak gitu tuh, yang ini silikonnya atau karetnya, jadi buat ganjel biar kacamatanya enggak jatuh ke depan. Caranya tinggal dimasukin. Ini tinggal dimasukin ke gagang kacamata. Nah, gagang kacamata ini, guys. Masukin ke sini ya. Pakai yang oranye aja. Masukin ke sini, dua-duanya. Nah, kemudian kita pakai seperti biasa. Ini ada lubangnya ya. Nggak kelihatan. Nah, ini ada lubangnya nih, lubang buat gagangnya. Nah, ini jadinya seperti ini setelah saya masukkan. Ini bisa dimaju mundurkan sesuai kebutuhan aja ya. Oke. Nah, untuk ukurannya ini diameter luarnya itu 13 mili, kemudian diameter dalam itu sekitar 7 sampai 8, kemudian ketebalannya ini sekitar 5 mili ya. Bahannya karet atau silikon anti slip ya. Nah, untuk belinya saya ada di sini, belinya di Kids Kingdom. Nah, ini bintangnya 4,9, bagus ya, sudah terjual sampai ribuan. Nah, harganya juga murah, 1.900, 1.800 ya. Macamnya banyak, fungsinya sama. Nah, seperti ini. Oke, gitu aja review unboxingnya dan reviewnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di review amburadul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.